Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut jadwal secara langsung sepak bola putra Olimpiade Kamis 22 Juli 2021 serta drawing group. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal pertandingan pertama sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020 hari ini, Kamis 22 Juli 2021, Mesir versus Spanyol, jam 14.30, live Champion TV 3 dan Indosiar, dan Meksiko versus Prancis, jam 15.00, live Champion TV 1 dan TVRI. Pertandingan lainnya, Selandia Baru versus Korea Selatan, jam 15.00, live Champion TV 2, dan Pantai Gading versus Arab Saudi, jam 15.30. Jadwal lainnya, Argentina versus Australia, jam 17.30, live Champion TV 3, dan Jepang versus Afrika Selatan, jam 18.00, live Champion TV 2. Pertandingan lainnya, Honduras versus Rumania, jam 18.00, dan Brazil versus Jerman, jam 18.30, live Champion TV 1, Indosiar, dan TVRI. Hasil drawing group sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020, grup A dihuni oleh Prancis, Jepang, Meksiko, dan Afrika Selatan. Sementara grup B dihuni oleh Honduras, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Rumania. Untuk grup C dihuni oleh Argentina, Australia, Mesir, dan Spanyol. Dan terakhir grup D dihuni oleh Brazil, Pantai Gading, Jerman, dan Arab Saudi. Itulah jadwal Olimpiade Tokyo tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.